Kami himbau untuk adik-adik kami nomor 1 agar tetap dapat duduk tenang di bangkunya, dan adik-adik yang sudah selesai liturgi kami harapkan untuk tetap duduk tenang di bangku yang sudah disiapkan untuk adik-adik. Terima kasih. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari taman ini ternyata tidak membuat manusia berubah. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di dunia ini juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimanakah pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Kita dengarkan liturgi ke-9, bersiap-siap kalau solo malam kudus. Hanya sesaat kami aku mengenalkan kau, ketakutan atas sesuatu yang besar, aku mengatakan kau kembali. Dan bermain di luar, aku telah menunjukkan kepada aku tentang siapa. Tetapi dalam kasih setiap hari, aku telah mengasihi kau, dengan Tuhan kembali. Sebab aku lagi menunjukkan kepada aku yang itu berkataan, tetapi kasih Tuhan sekalian yang tidak akan datang. Dan berjumpa yang itu tidak akan datang. Dengan Tuhan mengasihi yang tidak akan datang. Dan sehingga dia akan menarik tempat anaknya juga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak merasa, melainkan maka lalu menemukan anaknya. Malam lalu, kita masih akan mengatakan kepada kami semua. Jadi, bahwa Allah telah menolong bersama sama ke dalam dunia. Agar kita tidak pergi. Ini kan masih tidak. Kalau kita tidak menemukan kita berani menemukan semua. Dan dengan nama Tuhan sebagai pembantu yang terjadi kita. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam sesuatu selain dalam Tuhan. Sebab di bawah kewenangan ini tidak ada yang menentukan segala manusia yang lain kita bersama. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dia telah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang ini dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karunia Allah. Bersorak-soraklah yang mengenai hari putri Sion, bersorak-soraklah hari putri Yerusalem. Ia, Raja Murata kepadaku, Ia menjajar, Ia yang mengumumkan mengendarai seluruh kota. Ia akan mengatakan kata dan dari kami, dan kura-kura dari Yerusalem. Isu perang akan diberikan, dan Ia akan memberitakan nama kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaan yang akan diberikan dari laut sampai ke laut, dan dari sungai dan sampai ke laut. Tetapi setelah Allah mengatakan maka Allah itu sangat menyerah lahirlah di seorang perempuan itu dan takut kepada pengetahuan. Ia diutus untuk memimpin semua mereka agar kita diberikan diri dari kasih Allah. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah tetap menyuruh bahwa ada yang keluar dari kita. Ia berseru, ya Abang, ya Bapak, jadi kamu tetap mengharapkan mereka sama. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah adik-adik waris oleh Allah.